ini akan ada bintang tamu suruh di ini talk show dan aku di sini yang paling cantik akan membuat kamu terhibur. Makanya jangan kemana-mana, selalu pantengin net dan tonton terus ini talk show dengan host yang masih magang. Magang. Uncel. Angko. Oh, itu Angko. Angko. Angko Sereda, co-host Angko Andre. Kelamaan. Udah siap-siap di sono kelamaan, nyampe ngantuk tuh. Aja. Harusnya kan kalau host, inilah dia host yang... Oh gitu? Iya, inilah dia host kita gitu. Dan iya, inilah host kita. Telat. Inilah host kita. Gitu. Inilah host kita. Tangan. Lihat gua ada di sini kan. Udah, enggak usah dipanggil lah. Enggak usah dipanggil. Oh, enggak usah panggil. Enggak ya. Usah katanya. Ya udah. Enggak usah diomongin. Ya. Ah, gua jepret juga nih. Udah, buka sekarang, buka acara. Buka. Ayo. Sudah dong, Andre. Enggak usah dibaca. Baca dari mana? Harukan. Dari mana? Nenek nah, biasa. Kayak gini biasanya. Nenek gesrek. Penonton gitu. Oh, penonton. Nah. Siapa yang bilang sule? Aku. Iya, harusnya. Harusnya. Nah, nggak kompak berarti ini, lihat. Penonton. Sule. Oh. Ayo, Haruka. Penonton. Sule. Iya. Yeah. Otaknya aneh semua. Eh, kok aneh? Lihat. Nih, lihat nih. Penonton. Sule. Wow. Ganti nama ya. Nah, jadi kalau misalkan penonton dan ntar manggil gesrek gitu. Ya. Nih lihat nih Om Andre lihat kompak. Penonton. Andre. Ayo sekarang. Penonton. Gesrek. Penonton. Sehat ya, karena kalau nggak sehat di mana? Rumah sakit. Ada pinter semuanya. Mari kita doakan yang lagi nggak sehat di rumah sakit cepet sembuh. Yang lagi vertigo juga cepet sembuh. Sembuh. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Sembuh. Kita buka acara dulu ya. Oke, yuk. Siap Ruka. Oke. Kamu sini. Sini. Sini itu sana. Iya mau. Cengar. Sini. Nah gitu. Ayo, di sini. Oke, silakan dibuka. Silakan. Saya. Ya, oke. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya konsultan host yang masih magang tapi lebih pintar daripada host. Bersama saya Tatang Jepret. Saya Usep Jeprut. Ayo. Nyontek. Lama banget. Nggak usah nyontek, harus sendiri dong. Nih, sekali lagi. Bersama saya, Kos Udin Trompet. Ya. Saya, Mamat Seksopon. Nah. Ayo, neneng siapa? Neneng siapa, ayo? Ayo. Neneng doang. Neneng doang. Harus cepet, kurang cepet. Iya. Oke, sekali lagi. Saya dulu ya. Ayo. Oke, bersama saya, Kos Aceng Martabak. Nah, perhatiin. Saya Dedi Apem. Nah. Saya Neneng Cireng. Nah, itu. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show.
Bukain loh. Bukain, Haruka. Ya. Hati-hati, jangan lari-lari. Gak bikin, jadinya martabak deh. Martabak enak. Gak apa-apa ya? Emang buat siapa? Ini emang tahu siapa? Iya. Siapa? Tante. Tante apa? Tante cantik. Kamu gak tahu saya? Tahu kok. Siapa? Cuma lupa. Nah, udah deh. Makasih loh ini. Kok sendirian? Suryanya mana? Lah. Enggak ada. Aku pirin. Aku tadi janji. Ya ini sih. Apa sih? Aku di... Gak enak kan makan... Itu gak sopan tangga sebelah sini. Gak enak kan makan itu. Oh, gak enak kata siapa. Harus pakai pirin dulu. Enak kata siapa. Enggak, gak boleh. Makan. Gak boleh. Pirin dulu. Iya, nah. Gitu dong. Bandel ponakan gue nih. Ponakan dari Jepang? Iya, dari Jepang. Jadi mamang saya, mamang nikah sama emaknya. Oh iya, iya. Gitu. Jadi hasilnya dia. Gila. Soalnya mirip banget sih. Mirip dari mananya mirip? Buka. Bawa sini dimakan sendiri. Buka makan. Eh, lu sama emak lu gak pernah dikasih makan ya? Nah, gitu dong. Gitu. Pinter lagi rajin. Wah, ya. Ayo silakan, iya, saya enggak bisa ngasih apa-apa ya. Bintitan itu atau orang Sintia. Itu yang bawa. Itu orang Sintia yang bawa. Ini cireng ya. Silakan. Malah banyak itu makanan. Apa? Aku tadi janjian sama Surya di sini. Kirain udah datang dulu. Belum, enggak ada. Enggak ada, belum datang kemari. Kemana ya? Enggak tahu. Tadi emang dia duluan kan mampir ke bengkel. Kamu suka makan pedas? Iya. Ini tahu nggak namanya? Kwetiau. Apa coba itu namanya? Coba. Hah? Coba. Malah nanya balik nanya. Kamu apa? Apa? Seblak. Ah. Wish. Apa? Seblak. 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 Tahu nggak? Kamu nggak kepedasan? Nggak. Hah? Nggak. Serius? Serius. Kan biasanya oh ya kalau dia mah kuat. Dia mah kuat orang cabai-cabaian aja ditelan. Yang paling pedas apa kalau makanan di Jepang? Yang paling pedas banget. Enggak ada di Jepang. Kecuali wasabi itu ya. Yang iya, ada tuh di Jepang Shinchan, Doraemon, Sumeo. Iya, aku makan dulu ya. Udah makan sono. Ya. Jangan dibawa itu. Punya siapa ngobrol-ngobrol? Ngobrol. Eh. Kok dikatain ngobrol-ngobrol? Ngobrol-ngobrol. Tadi memang, silakan goblok-goblok. Ngobrol-ngobrol. Oh, memang dia belum begitu lancar bahasa Indonesianya. Karena baru berapa hari dia? Setahun. Oh, setahun. Itu bukan berapa hari, udah setahun berapa hari. Belum nyapa Kang An. Halo, Cynthia. Nah, ini kok sendiri-sendiri? Emang biasa seperti itu kalau berangkat Cynthia sendiri, nggak pernah bareng apa gimana? Iya kan, kalau kan ada aktivitas dulu. Tadi aku latihan dulu, terus Mas Surya pamit ke bengkel dulu, biasa kan. Oh, mobil. Bengkel mobil. Otak-atik mobil. Terus janjian di rumahnya Kang Sule sini. Tapi udah janjian di sini? Udah. Tapi kirain udah nyampe duluan. Nggak ada di sini tadi. Kemana ya? Mampir kemana telponin dulu ya? Saya teleponin dulu. Telepon dulu. Nomornya ya, janjinya sih jam segini. Nomornya tahu macet ya? Ini kalau kayak begini, yang bawel siapa sih? Kalau ada acara bersama begitu, yang bawel duluan gitu? Saya biasanya. Oh, tapi kalau yang soal nelpon rajin, sampai di tempat dia. Aku suka lupa malah. Oh, Surya yang... Iya, gitu. Jadi rajin. Aku kalau misalnya nyampe nih kayak gini kan, harusnya kan aku telepon kan? Ini paling yang nelpon... Dia... Surya. Iya. Kamu udah nyampe, kok belum kasih tahu? Weh, nggak nyambung. Hah? Lu pakai nomor apa? Hah? Nomor apa? Nomor rumah. Rumah siapa? Rumah gua. Lah nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Gitu. Ya udahlah ngobrol aja dulu nanti. Ya udah ngobrol aja dulu. Mungkin lagi di jalan kali. Iya. Jalan-jalan mongkok lagi ya mobil tuanya tuh. Oh, emang udah tua? Mobilnya. Ya, maksudnya mobilnya. Justru mobil tua kalau mogok di situ seninya dan di situ nikmatnya. Emang bener, aku pernah diajakin ya. Mobil nikmat. Pernah diajakin naik
motor tapi. Gitu. Baru nyampe tiga rumah, Kang Andre. Udah pulang, jadi saya jalan kaki pakai helm. Balik lagi ke rumah. Di situ serunya. Di situ serunya. Motornya. Di situ serunya. Ini pengalaman pribadi. Yang ada, gue mah gak ada nikmat-nikmatnya, gue jual besoknya. Oh, pernah punya juga? Mobil klasik apa motor klasik? Pernah, memang invest sih. Kalau mobil-mobil klasik itu, jadi gue beli dulu 170 juta. 70. Dijual. Ya, kemarin saya jual 140. Turun. Investnya di mana? Keturun namanya. Keturun. Lumayan lebihnya 30 tuh. Apa lebihnya? Yang beli mobilnya. Ya iya, mobilnya mah enak lu. Lunya turun. Si Mami mana? Mami ada. Mami. Lagi arisan. Arisan. Satu Mami tuh. Mami. Mami berat nih, Bu. Yaudah, buah-buah. Abis dari pasar minggu, Mi. Iya, abis belanja buah-buahan. Papaya, tuh. Mangga, pisang, jambu. Iya, Mang Jaja. Di bawah dari pasar minggu. Kan? Dari pasar Mang minggu, Mang Jaja, kan, badannya bau. Ayo, ayo. Iya, nih, Le. Kamu tuh harus banyak minum, makan buah-buahan supaya gak panas dalam. Oh, gitu. Iya. Enak tuh, Mi. Oh, pantesan bibirnya pecah-pecah tadi. Iya. Iya, saya lagi pada cerai bibir saya. Kalau di rumah yang sering bikin jus gitu, yang lebih peduli dengan seperti hal ini, siapa sih? Kamu apa, Surya? Itu aku. Enak nih. Salah. Jangan dulu. Salah. Oh, salak tuh. Tapi di rumah setiap hari bikin jus. Iya. Hmm? Gitu. Jadi kadang kalau misalnya apa sih lo? Geleng-geleng. Enak enggak? Enak. Pisang kalo baru alhamdulillah yang dimakan di hari. Bandung. Masa pisang baru untuk dipakai di hari raya? Nah, itu mah baju. Untuk dimakan. Ada juga pisang ini enak sekali. Dibelinya sama si Mami. Gak ada pun gak apa-apa. Masih ada pisang yang baru. Udah, Re, kalau mau dimakan makan aja. Ini makanya saya nyobain dulu. Ya. Apaan? Blimbing. Blimbing. Blimbing itu. Bukan harmonika. Saya pikir harmoni pet. Harmonika nih kalau mau salak nih. Makasih, Mi. Jadi di rumah tiap hari bikin jus. Ini ya kalau gak sempet jus, pokoknya harus ada bilang atau yang slice. Kalau Mas Surya dia senangnya mangga. Oh, senangnya mangga. Kebetulan lagi musim mangga, kan? Iya, makanya. Iya, kan? Wih, lagi murah, Mi. Sekilo 10 ribu. Iya, nanti Mami juga mau beli mangga. Re, Mang Sasui kemana sih? Masa Mami ke pasar sendirian? Harusnya kan dia yang bawa-bawa gitu loh. Sure, kamu tuh makan apa sih? Emangnya digoreng ini salak? Panas, Mi. Panas, Mi. Mami, tangannya panas nih. Ada sambel nggak? Cocol. Gak, ada salak cocol pakai sambel. Mana Mang Sasui, Mami ke pasar sendirian. Masa tadi Mami dibonceng pakai tukang ojek. Mang Sasui tuh lagi ini sama pasangannya, lagi deket. Emang dia lagi seneng. Punya pacar? Dia lagi seneng banget minum cincau. Oh, itu? Oh, pasti dia lagi pacaran ya? Bagus atuh kalau dia punya pacar, bersyukur. Dia lagi seneng supaya apa? Oh, minum cincau. Cincau, cincau karet. Cincau bikin lengket. Cincau, cincau karet. Cincau bikin lengket. Baguslah kalau Mang Sasu itu punya pacar. Mami doain supaya dia tuh jadi gitu loh. Ya. Yaudah Mami. Belum pernah nikah ya itu ya? Biasalah terlalu banyak main. Oh. Cintia maaf ya Mami mau beresin ini dulu. Mami. Beresin Mi. Salaknya jangan dibuang Mi. Nggak. Di jus. Maaf ya. Kamu jangan marah ya. Gak kan kemarin marah. Kan Mami kasih krim muka ke kamu ternyata salah. Itu ternyata krim kurap sama panunya Mang Sasui. Mami gimana? Sudah ini krim yang benar. Ini makanya beruntusan. Maaf ya. Nanti kamu pakai ini ya. Besok-besok gak usah pakai krim lah. Ya jangan marah ya Le. Maaf banget ya. Tuh katanya marah. Maaf ya Le ya. Maaf ya. Bakalan marah. Ya udah ya. Ya. Sebentar ya. Iya iya. Ruk. 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 Eh. Hah? Panggil Haruka. Ruk-ruk mang beruk. Haruka. Panggilan sayang. Quiz Twitter buat pemirsa. Quiz. Quiz.
diawas lo. Aku dulu. Oh, mau dia dulu. Kui! Kui! Ini kui! Nah, kuis kita malam ini adalah... apa tuh? Tweet! Tweet. Moto kamu. Moto, moto. Tweet, moto. Nah, kamu rekam. Dengan... Moto. Sola. Oh, sola le la le. Solmet. Solmet. Nah, atau yang di depan sol sepatu. Atau sahabat kamu. Ya, contoh, contoh. Contohnya, contoh. Makan enggak makan asal punya pacar. Makan gak makan. Gak. Ayo, mention. 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 Ya pokoknya gitu deh. At ini anda Hasko Talk Show dengan hashtag ini talk show net so. Lale lale. Lala oh lala. Ya itu. Atau ada telepon Inter. Inter Milan. Iya. Untuk membeli tantangan atau pertanyaan kepada bintang tamu di nomor Jabodetabek 7919087878 luar Jabodetabek 021 7919098. Wah itu. Nah, seblak nanti bawa lagi sini. Eh? Ambil lagi makanan ini nih. Martabaknya enak loh. Bawa, jarang, bawa, bawa. Keju. Jarang makan kayaknya nih anak. Nah. Aku makan dulu ya. Oke. Okay. Dari tadi. Masuk dalam sini mau ketemu bini Ane. Iya, ini suami saya. Pak RT, apa? Ini teman saya, ini suaminya suami. Bukan maling. Oh, jadi gini Pak RT, kan saya sama suami saya janjian di sini. Ini suami saya. Ini maksud dia mau ngapain kemarin nih? Tujuannya apa? Mau namu. Antap intip enggak tahu di sini RT-nya gua. Coba kamu jelasin lagi, deketan dikit. Jahat kali ya. Bodoh. Jahat dari mana orang ini suaminya? Pak. Ini suaminya. Pak. Jelasin lagi. Pak RT, ini suami saya. Kenal enggak nih? Suami. Teh. Nih. Nah, kita berdua. Ini berdua nih. Suaminya kali ya? Nah, iya. Duduk. Iya, nyariin bininya Pak RT. Kayak step. Soalnya bukan apa, maaf ya. Di sini tidak boleh ada yang ngantap intip begitu. Oh iya. Enggak, karena udah sering kali terjadi banyak yang kehilangan. Ini bukan ngintip, mungkin mencet bel. Mencet bel, belnya rusak tadi. Nah, makanya tadi dengar tuh. Nah, apa yang dia katakan? Intinya Surya ini temen. Nih namu kesini, biasa suka datang kesini. Ya. Apakah lu kenal sama dia? Lah kenal, kan teman. Makanya ini namu, ini Surya, ini Cynthia, ini suami istri. Ini Surya. Yang ini. Masya Allah. Ini Surya, ini Cynthia. Istrinya, suami istri, udah sah.
Gitu, jadi bukan maling. Oh, tadi dia ngaku katanya ini istrinya? Iya, kan saya ngomong begitu. Saya ngomong begitu, Pak Surya. Coba lihat kupingnya ada cincin kali, Pak. Sini! 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 Lu emosian seorang kan? Untung ada gua nih. Ini serba salah. Udah lu jangan layanin lu. Tenang, Le. Ya, ya. Lu ngadinin aja sih lu. Waduh. Bisa juga lu. Di sini bila ada keributan, kalau ada saya nggak jadi. Oh, iya. Le. Jadi Pak RT yang justru mendamaikan. Mendamaikan kan? Ini sering kali ribut nih. Oh. Untung ada saya misahin. Orang gua emosi sama dia, kita dipisah. Aduh. Ngomong-ngomong kasih air dong. Emang yang punya rumah siapa? Nyuruh-nyuruh. Orangnya kurang pengertian. Re, kalau diundang-undang ada tertulis nggak undang-undangnya kalau nyorder kuping RT apa sih? Re, memang kadang-kadang kita emosi, tapi udahlah biar. Kan kita semua tahu, dia kan budek. Nah, itu. Ini. Lo baru cocok tuh. Ya ngomong-ngomong, ya mohon maaf tadi saya. Kenapa? Saya atas kinian saya gitu ya. Namanya Pak RT waspada ya. Ya Pak RT tugas. Iya. Ya. Tapi makasih loh Pak RT udah di internet. Makasih. Mau apa? Makasih. Makasih! Ya udah. Ya. Aduh. Aduh. Kamu nggak dibawa ke kantor kelurahan ya? Pikir iya. Maling. Ini kok bisa misa begini, Surya? Gimana? Tadi ke bengkel dulu. Ke bengkel. Nah, bengkel kan nganterin dia dulu ke sini. Abis itu, ya aku ke bengkel bentar mau benerin radiator. Oh, panggilannya Peyang? Hah? Sayang. Sayang. Peyang. Saya pikir. Tapi ini saya mau tanya ini. Arti kebersamaan menurut kalian itu seperti apa sih? Kebersamaan. Apa harus bersama itu nggak harus sama-sama, yang penting hatinya selalu sama. Asik. Hatinya selalu sama. Benar banget. Seperti lagu ya. Kemana langkahku pergi? Kalau vokalis pasti sama lagu. Selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani. Kok suara dua nggak asal bitri? Itu begitu bagus bagus. Dimanapun. Gak usah nyanyi lo, kan udah selesai. Liriknya itu menurut gua bohong, Dre. Kenapa? Kemana kau pergi, selalu ada bayang. Bohong, kalau pergi lu tempat cahaya pasti bayangan kita sendiri. Gak mungkin bayangan pasangan ada di sini. Lu itu... kaget, yang ada kaget terus begitu lihat. Pasangan lu bayang. Istilah bohong lagu, itu. Istilah lagu, Le. Kan wow. Gitu romantis yang jelas hati harus... yang benar hati yang benar hati. Tapi Surya sama Cynthia nih ada nggak lagu yang kalian berdua suka banget dan itu kalau udah ada lagu itu kalian berdua langsung selain mengkingkah ya apa jangan lu kenapa soalnya setiap tamu pasti begitu pasti suruh nyanyi itu ya biar diundang lagi ke sini bilangnya lagu mengkingkah gitu tadi aja di situ beri doktrin ntar nyanyi lagu mengkingkah ya gitu jangan, makanya saya duluin jangan itu jangan ya. Kalau lagu sebetulnya ada satu lagu, sebetulnya dua ya. Selain lagu Bahagia, lagu ceritanya dia yang kita nyanyiin waktu di kawinan. Satu lagu lagi yang Bryan Adams, Finally Found Someone. Oh iya, keren. Suka kan? Keren. Orang lama pasti. Bryan Adams. I finally found someone. Tidur. Makan kule.
apa? Apa ngomong apa nih? Hal yang paling romantis yang pernah kamu dapat dari Cynthia apa sih? Romantis banget gitu. Rokok romantis. Hal yang paling romantis dari dia? Apa kira-kira? Apa dinyanyikan lagu ketika mau bobo? Mungkin tiap hari romantis, tapi yang gak pernah habis-habis dan selalu gue bilang romantisnya dia adalah perhatian. Hal-hal kecil jadi romantis. Contohnya seperti apa sih perhatian yang kecil banget itu? Hah? Yang itu ada tisu di gigi, misalnya. Yang ada kupu-kupu di gigi gitu. Yang, ya. Maaf, yang ada linggis di gigi. Yang ada sawi. Kayak seperti itu ya, hal kecil ya? Hal kecil lah gitu. Diperiksa dulu kalau mau ke kondangan, diperiksa gigi dulu, takutnya ada cabai nempel. Ada cabai gitu. Kan lu malu gitu kan. Gitu. Yang, kan gitu. Ada batu bata di hidung tuh. Batu kali. Jadi Cynthia ini termasuk perhatian banget. Hal apapun ya? Hal apapun. Cerewet mah bahasa itunya udahlah. Itu bahasanya cerewet sama... Cerewet. Tapi beda kan, cerewet sama pacaran, perhatian beda iya. Dong. Makanya aku bilang yang penting kan cerewetnya itu untuk kebaikan. Sesuatu yang positif. Ya. Kalau ditanya Surya, misalnya lagi ulang tahun, lo dikasih kado sama bini. Pilihannya cuma dua, motor klasik atau mobil baru. Lo pilih mana? Motor klasik kalau gue. Tuh kan. Pilihannya apa? Maksudnya apa sih? Apa nih? Ada juga begini nih, Cynthia. Misalkan Surya. Ada dua pilihan, nganterin Cynthia ke kondangan atau ke tempat penjualan motor klasik. Itu baru pilihan. Iya, mobil baru sama motor klasik. Enggak, apa hubungannya sama romantis mereka? Justru maksudnya kenapa milih motor klasik yang menggugurkan daripada yang baru gitu. Oh, istilah. Istilah gitu. Oh, terlalu maripat. Ya istilahnya kayak ya. Maklum. Istilahnya kayak tadi lah, hal-hal kecil, gigi ada linggisnya itu. Kayak tadi kayak gitu. Kayak gitu. Berarti jadi lebih memilih motor klasik. Karena ada ceritanya. Kalau motor tua tuh ada cerita, ada gua sejarah demen, gitu kan. Senang dia tuh. Jadi buat gue itu yang gue treasure lah, yang gue hargain. Oke. Dan Cynthia sebagai istri apakah mendukung? Awalnya enggak, jujur. Jadi aku ngapain sih yang aduh belum ini pasti kan, apalagi dia beli ada yang motor pertama tuh ya, itu gak bisa jalan, terus masih kayak kelihatan rongsokan gitu deh. Nah, justru itu, karena gak bisa jalannya yang seru. Gue pilih karena gak bisa jalan. Buat apa? Kalau kita kan jalan. Mungkin perempuan pikirannya kan praktis, maksudnya aduh kan kenapa gak yang motor bener aja biar langsung bisa buat langsung jalan gitu kan. Justru itu yang seninya, ya udah akhirnya. Aku awal-awal diajak nongkrong juga di bengkelnya, jadi ikutan inilah, nah, sumbang saran. Itu sebetulnya, ini warnanya apa nih yang bagusan? Gitu. Dia itu sebetulnya pink. Sebuah filosofi, Cynthia. Motor yang tadinya gak bisa jalan, sama Surya dibuat akhirnya menjadi jalan. Itu sama aja sekitar ketika Cynthia dalam keadaan kurang sehat, akan dibuat sehat oleh Surya. Seperti itu. Wah, ayur banget ya. Iya, dalam banget, tapi belum tentu apa yang dilakukan sama Surya benar sama dia. Iya. Begitu. Tapi ada gak kebiasaan di pagi hari yang tidak pernah terlewati oleh Cynthia? Untuk Cynthia, apa yang dilakukan oleh Surya? Apa? Ngomong aja. Kita punya istilah itu, apa? Tahu film Teletubbies? Oh, tahu. Jadi gitu. Dia gak bisa kemana-mana. Pas keluar gitu, yang aku masak. Ayo sini, sini. Gitu lagi. Udah. Baru mau keluar pintu. Ayang, sini. Gitu lagi. Gak keluar kamar sama gue. Oh begitu, beda ya sama bini saya. Sana. Gitu. Enggak. Bini lu gimana, Le? Saya pengen romantis kan lagi. Dia gitu nonton TV, gue begini. Cicing! Ganggu wae. Nah ganggu wae kan nonton. Cicing. Di sini aja.